wabarakatuh. Jumpa kembali dengan kami ya, petani dan menjual bibit durian asal Desa Ketarongan, RT 1 RW 3 Kecamatan Merancen, Kabupaten Banyumas. Ya teman-teman, kita lagi cek kebun durian di Cilacap ya. Ini ada sekitar 20 pohonan ya. Ini di samping saya ini ada jenis pohon mawar ya teman-teman, yang sedang keluarin bunga ya. Ini kebetulan bunganya sangat banyak. Ini pohonnya tinggi sekitar 4 meter ya teman-teman. Ini bunganya sangat banyak ya, sampai ranting-ranting kecil ini keluar bunga semuanya. Ini keunggulan pohon durian mawar kayak gini ya teman-teman. Wah, bunganya sangat banyak ini, sama ranting-ranting kecil juga keluar bunga ya. Pokoknya besok petik duriannya ya, sambil rebahan ya bang. Rebahan juga bisa, sambil duduk juga bisa. Ini jengkal teman-teman, nih dari tanah ke jengkal. Ini pohon power kaki tunggal ya teman-teman. Kaki tunggal. Untuk jenis kaki tunggal mau kaki tinggi itu sama aja ya. Untuk kualitas buah itu sama sih. Sampai atas ya bang? Ini yang pucuk-pucuk yang ranting-ranting kecil juga ngeluarin bunga ya. Mantep bang. Ini sudah sama ya power ya. 4 meter ini teman-teman. Umur berapa tahun ini bang? Ini kurang lebih sekitar 4 tahunan ya. 4 tahunan. Pas kita tanam tinggi 1 meter ya. Ini 4 tahun udah ngeluarin bunga ya teman-teman. Karena perawatannya di sini rutin ya teman-teman. Makanya sering bilang aku, perawatan itu nomor satu ya. Satu harus. Ini contohnya ya teman-teman. Kaki tunggal ini ya bang ya. Kaki tunggal. Untuk yang berkualitas. Kalau kaki tiga maupun kaki tunggal, misal kita tanam kaki itu kaki tiga ya. Ntar kalau udah besar juga kakinya hilang ya bang ya, karena kita sering ini teman-teman apa tanah samping ini dibikin gundukan ya. Jadi kaki tiganya hilang. Jadi untuk kualitas sama aja, mau kaki tiga mau kaki satu itu sama aja, nggak ada bedanya ya. Untuk jarak itu gimana bang ini bang? Untuk jarak tanam di sini perkiraan saja bang, 6 meteran ya. 6 meter, ada yang 6 meter ada yang 5 meter. Karena ini lahannya sempit, pengen punya pohon durian banyak ya. Jadi dipadatin gitu ya. Dipadatin. Sebenarnya kurang bagus ya teman-teman. Untuk idealnya jarak tanam itu 7 meter ya. Ini 7 meter kali? Kali dari pohon ke pohon itu sekitar 7 meter. 7 meter. Itu yang hektaran kali bang. Kalau sempit kayak di sini itu di kampung ini kan sempit. Harganya udah mahal tanah. Jadi dibikin padat gitu ya bang ya. Iya. Karena kita pengen mencari apa ya, pohon yang banyak jenisnya gitu ya. Ini ada musangkingnya ya bang ya. Iya. Kebetulan di sini juga ada pohon musangking yang sedang berbunga juga ada ya. Ayo kita tengok bang untuk contoh-contoh ya. Gedibel. Bulan ini habis hujan. Habis hujan, bosku. Wah, luar biasa. Mantap. Segini ya, teman-teman. Ketinggian aku 168 ya. Bunganya segini. Berarti kurang lebih dari tanah itu sekitar 120 cm ya. 120 dari tanah ke sini. Itu nyampe ranting-ranting kecil ya. Juga mengeluarin bunga semua. Sampai ranting ini musangking bosku. Mantap. Ini yang pendek ya. Ini dari tanah sekitar 80 sentian ya teman-teman. Durian musangking power, yang penting perawatan. Kayaknya ada yang lebih kecil lagi bang, berbunga bang. Musangking. Oh. Ini
bunganya dikit ya teman-teman. Dikit kan. Iya mantap. Ini sambil jongkok ya bang ya. Iya. Mantap. Jadi segini nyampe durian tua itu sekitar 6 bulan ya teman-teman. 6 bulan. Dari segini ya. Nyampe durian tua 6 bulanan ya. Saking. Durian Sultan. Durian termahal kedua. Sama Oce ya. Kalau di sini sekitar 350-an ya per kilo ya, Saking. Saking. Ini udah tanam sekitar 23. Untuk jenis Saking ada 3 pohon. 4 pohon atau 3 pohon? 4 pohon. Yang satu masih kecil. Sama bawor 20. 30-an. Kita kembali ke samping nih Musangking. Nah ini juga Musangking. Musangking ya real. Ini misal jadi 5 biji aja 4 kiloan. Berarti total 20 kilo ya. 20 kilo. Bawor. Kalau per kilonya di sini 100.000 ya. Misal dijual ke pedagang lokal. Misal pedagang lokal keluar 150 ya. 150.000 ya, Bang ya. Ini dihargain murah-murahnya satu pohon itu 1 juta, teman-teman. Ini sekitar 20 lebih lah. 25-an ya. Bahkan sampai 30. Misal 20 pohon dihargain 1 juta itu udah 20 juta. 20 juta teman-teman. Itu paling sedikit ya, Bang ya? Iya, itu 5 butir ya. 5 butir. Lah kalau sampai 30 butir, Bang. Waduh. 30 butir berarti kalau rata-rata 3 kilo itu 90 kilo ya. 90 kilo satu kintal. 100.000. Wis, 9 juta. 9 juta per pohon ya. 9 juta per pohon. Ya, itu bawor ya, Bang ya? Bawor. Kalau Musangking, coy. Musangking. Bro. Mantap. Itu kalau power 9. Kita dihargain murah-murahnya itu 10 juta ya, teman-teman. Hmm, 10 juta. Sampai 9 juta ya. Nah, ini yang nanam ya, Bang ya. Ini yang nanam. Kalau yang enggak nanam, Bang. Ya, pusing. Kalau yang enggak nanam pusing, bisanya cuma lihat. Ngelihat katanya gitu ya, Bang ya. Makanya buat teman-teman yang belum punya kebun bisa langsung pesan ya. Kita jual juga jual bibitnya ya, Bang ya. Mantap. Kalau Musangking ini harga per kilo 350 ya. Ini ya. Tinggi sekitar 4 meteran ya, teman-teman. Jadi ini lahan luas sekitar ini ya, kalau di Jawa ya hitungannya ubin lah ya. Ya kurang lebih 100. 100-an ya, 100 ubin ya. Lebih. 200 ubin sampai belakang. Ini untuk pohon ini kan enggak depan enggak ditanamin, ini cuman belakang ya. Muat sekitar 30 pohon ya, teman-teman. 30 pohon itu satu pohonnya udah di omsetnya 1 juta aja. Mungkin murah. Ini di pinggir jalan raya lagi, Bang. Iya. Jadi misalnya satu pohon 1 juta. Ini ada 30, berarti omset per tahun 30 juta teman-teman. 30 juta, itu minim paling sedikit hitungannya ya? Sedikit. Kalau bisa, kita berarti 60 juta ya teman-teman. Tapi ya itu, kita harus dirawat. Merawat. Teman-teman. Kita lihat hasilnya. Kesuksesan itu butuh proses dan perjuangan. Jadi kita nanam, kita rawat, insya Allah menghasilkan ya. Tuh. Ini yang belum produktif ya. Ini malah mau dipindah, Bang. Kita dongkel. Ya. Terlalu rapat. Ini belum pohon belum produktif ya ini yang masih kecil. Sulaman. Itu yang belakang gede. Udah produktif. Bisa ditanemin pohon durian. Bisa ditanemin pohon ini. Kacang. Ya. Jadi sambil nanam pohon durian nunggu panen kita tanemin kacang ya. Tumpang sari ya, teman-teman. Tumpang sari, mantap. Bawor. Banyak kan bawor ya.
jangan bawah. Unggulan pondiran bawor ini ya teman-teman, luar biasa. Wih, sangat banyak ya. Kebetulan di sini musim durian ya, jadi rata-rata pohon keluarin bunga ya teman-teman. Ini, mantap, mantap. Sekarang tanggal 6. Tanggal 6. 6 Juli ya. 6 Juli. Untuk musim durian sekitar bulan Desember sampai Januari ya teman-teman. Januari. Mengarap bang, paling singguh. Kisuk kita tuh bebek. Ya, Pak. Ini apa kita lanjut ya? Ini tanam di depan rumah ya, teman-teman. Ini tinggi sekitar. Ini berat sekitar 4 kilo, 4 kilo sampai 5 kilo. Ini lebih biji. Saya lebih. Misal ini 12 kilo. Sudah bisa dihitung sendiri teman-teman. Ya, misal per kilo 100 ribu ya teman-teman. Sudah dihitung sendiri. 1 juta 200. Cuman 3 biji. 3 biji. Itu ada yang mentil, Bang. Banyak. Yang kecil terus disusul lagi keluar bunga lagi ya, itu nyongkaran di rambut kecil itu buat sampai atas. Ini besok ya biasa pentingnya saya menunggu ya. Mantap gue jengkal setengah bro dari pokok dari sana. Oke, jalan di sini. Kita juga jual pohon yang kayak gini ya teman-teman, sudah besar, sudah siap dijual. Wow, jongkok bang, jongkok. Satu jengkal setengah ya dari tanah ke bunga, jadi petiknya terserah teman-teman mau tiduran juga boleh, jongkok juga boleh. Kita jual yang kayak gini ya, sudah siap tua. Jumbo ya bang ya? Jumbo ya. Untuk harga bisa langsung WA aja. Tap. Kita lagi jam 1. Depan rumah bos. Bu. Luar biasa. Ini cuma kita menggunakan kompos ya. Kompos. Kue kambing. Dan ini juga sudah musim ya. Jadi rata-rata keluarin bunga ya. Kalau pohon segini perawatannya teman-teman cuman kasih kompos ya, disiram. Untuk penyemprotan daun nggak begitu ya, karena udah besar udah bisa adaptasi ya, bisa cari makan sendiri ya. Misal mau pemupukan seperti biasa ya, caranya kita gemburin dulu bawah pohon. Bawah pohon, gemburin. Gemburin dulu, terus kita taburin ke kubur langit, terus baru dikasih pupuk kompos, lalu okay, disiram full. Tuh caranya ini tuh teman-teman. Insya Allah bibitnya pertumbuhannya maksimal. Mana ini luar biasa. Oke teman-teman, sekian ya itu dari saya, semoga bisa motivasi teman-teman ya, motivasi teman-teman. Jauh teman-teman yang sudah punya kebun tetap semangat, tetap dirawat ya, perawatan itu nomor satu ya. Oke, sekian. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.